Hai, saya Widyawati. Usia saya 70. Dan saya kebetulan pekerja seni. Tapi saya ibu rumah tangga. Jangan maklum dengan pikun. Halo, ketemu dengan saya Gerry Puraatmaja. Kali ini untuk channel khusus Alzheimer's Indonesia. Dan ini adalah kesempatan untuk bisa ngobrol tentang tips sehat bersama Ibu Widyawati Sofyan. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan titipan yang mungkin juga sekian puluh tahun sudah banyak ditanyakan kepada Ibu Widyawati Sofyan. Banyak yang ingin tahu, jamu apa sih yang Ibu minum supaya bisa tetap menjaga kecantikan dan juga kebugaran tubuh? Rahasia sebenarnya katanya. Enggak ada, saya enggak ada rahasia. Gak punya rahasia, jadi jamu, kalau ditanyakan jamu, ini kan ada dua ini ya, jamunya ya, jamu benar-benar jamu atau jamu apa. Dulu saya memang selalu dikasih jamu sama orang tua, terutama eyang saya. Tapi setelah tua, makin tua, enggak. Tapi sekarang saya masih minum kunyit, ternyata itu bagus sekali. Ya. Atau jamu yang tanda petik, apa yang dijadikan sebagai... Saya kira itu ya tadi, jadi kembali lagi, bersyukur. Dan kita selalu positive thinking ya, di mana sekarang ini kalau lihat netizen kan maha benar gitu ya. Jadi kita jangan udahlah. Yang penting kita kan berusaha untuk tadi saya katakan, berusaha untuk menjadi baik gitu loh. Jadi mereka mau bicara, bukan kadang-kadang sih memang kesel ya kalau baca netizen pasti dong gitu ya. Publik ya, gitu. Ya hak-hak mereka mau bicara apa, tapi kadang-kadang coba deh kita koreksi dulu diri kita, apakah kita sudah betul, baru kita koreksi orang lain gitu ya. Jadi karena kita semua punya kekurangan, ya kan, kita semua punya kekurangan, jadi mencoba untuk mencari kelebihan kita apa, ya kan, kekurangan itu kita tutupi dengan kelebihan kita. Dan jadi dioptimalkan, ya. Iya, jadi yang paling penting adalah ya bersyukur, dan kita selalu hidup itu belajar terus sampai kapanpun kita berusaha untuk bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik.